Baik, untuk jawaban pertanyaan teman ini, saya jawab ya sesuai dengan arahan kemarin. Untuk tes lokasi SKD, itu bisa memilih tempat yang terdekat dengan daerah teman-teman sekarang berada. Di menu SSCASN, setelah teman-teman memilih formasi Kanwil, silakan pilih tes lokasi SKD-nya sesuai dengan tempat teman-teman berada ya. Jadi bisa juga memilih di lokasi sekarang daerah teman-teman sedang singgahi. Karena di situ titik lokasinya bisa memilih banyak titik lokasi. Itu ya teman-teman jawabannya, semoga dapat memberikan penjelasan. Dan semoga semuanya lolos seleksi administrasi, kemudian semuanya ikut tes SKD. Amin ya robbal alamin. Jadi bisa memilih tes lokasi SKD wilayah terdekat ya teman-teman. Terima kasih.